Dan untuk kalian yang ingin belajar matematika biar biar cepet tadi perkalian ini, kalian buat kotak-kotak kayak gini. Ini 9 kotak. 0, 4, 6, 7, 8. Ini buat 9 kotak. Ke atas, ke bawah, ke samping, ini juga 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini udah buat contoh aja. Ini perkalian. Ini mau kalian isi berapa dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini. Ini langsung mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini langsung buat latihan kalian. Latihan ini dikalikan dulu. 1, 2, 3. Nah ini langsung dikalikan 2. 2 kali 2. Ini. Ini ke sini terus 2 kali 2, 2 kali 6. Nah ini. Ya, welcome to my channel. Kembali lagi di channel Taufik Sangko. Oke, ya kali ini kan banyak pertanyaan yang video yang kemarin saya upload dikhususkan untuk magang ke Jepang, kan yang matematika untuk tes tip tes matematika kan saya belum ngasih tahu. Ya, kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengerjakan tes soal matematika dan bagaimana caranya biar cepat. Oke, kali ini akan saya bahas. Ya, ini udah saya persiapkan papan tulis kecil-kecilan lah, yang penting buat bahas yang matematika yang buat tes itu kan entah saya bahasin di sini bagaimana caranya mengerjakan ini. Dan untuk soalnya ini langsung saya tulis dulu ya. Tuh saya tulis untuk nomor yang mudah 1 sampai 7 kan, dan saya tulis dulu ntar rinciannya ke sini. Ya, oke. Okay. Ini udah saya tulis kan. Ini 8 nomor dulu. Menurut saya yang paling mudah. Oke, okay, kan. Ya, kali ini saya akan mengerjakan untuk yang nomor pertama. Kan penambahan. Ini caranya biar cepat kayak gini. Langsung 7 8 4 5 ditambah 5 3 9 3. Oke. Okay. Langsung 8 3 5 1 2 5 1 13. Nih, jawaban yang pertama ini 1 3 2 3 8. Ini langsung soal nomor 2. 3 5 8 8. Di sini antara ini kan 3588 dikurangi 7764. Jadi lebih baiknya, lebih cepatnya kita balik aja. Kita balik aja. Yang 7000 dikurangi 3000 ini. Langsung 13 5 - 1 5 5 5 15 7 - 1 6 1 4. Nih, kalau ini berarti kan langsung jawabannya berarti langsung di main. Di sini harus dikasih main dulu. Main 4 1 7 5. Dan untuk yang nomor 3, ini kalau saya mengerjakan biasanya kalau ini kan angka-angka. Ini kan belum ada bacaannya. Jadi angkanya langsung saya kerjakan semua ini. Ini langsung dari atas enggak apa-apa. Ya mungkin menurut saya ini yang paling mudah dulu lah. Ntar kalau yang sulit kan dilewatin. Nah, ini buat yang lebih mudah, yang mudah dulu. Ini kerjakan. Ini untuk yang nomor 3. 4 7 6 kali 16. 6 3 4. Ini kali ini 42. 42 tambah 3 5. 4. Ini 24, 24 28. Langsung ini kalikan, turunkan. 7 4 6 1 6 1 7. Nih jawabannya. Jawaban nomor 3, 7616.
Yang penting langsung kerjakan cepat. Ini soalnya kan dikejar-kejar waktu. Ini yang nomor 3, nomor 4 ya, bagi 17. Ini kalau matematika ini di belakangnya udah dua angka sudah cukup, langsung diisi 24,88. Ya, ini kan tadi yang nomor 4 ini kan terlalu sulit, kalau ada koma-komanya itu terlalu susah. Mending tinggal dulu yang ini, tinggal dulu yang ini, tinggal dulu nomor 4. Langsung kita langsung turun kerjain nomor 5 aja. Nih, 3/12 plus 3/13. Ini lebih simpelnya, lebih gampangnya langsung ini kalikan ini. 13 × 12 6 2 3 1 6 5 1 1 5 6. Ini langsung kan, ini kan udah, ini langsung dibagi. Ini 13. Berarti kan ini langsung, ini 156 × 12, 13, 13 × 3, 39. Langsung ini 156 × 13, 12, 12 × 3, plus 36, sama dengan, ini tambah ini, per 156, ini 639 tambah 36, 5137 75 per 156. Langsung dijawab 75 per 156. Ini enggak usah diringes-ringes pun enggak apa-apa. Ini tapi juga enggak bisa diringes juga sih. Ini kan genap, angka genap. Ini langsung ngerjain nomor 6. Kita kejar, dikejar waktu terus nih. Langsung 2/13 di main 2/14. Ini langsung dikalikan aja. 14 × 13 12, 1, 3, 4. Ini 4, 1, 2, 8, 1, 1, 8, 2. Berarti per 182. Ini 182 kan langsung bagi 13. Ini jawabannya kan 14. 14 × 2 28 min, ini bagi ini 182 bagi 14 kan, jawabannya 13. Ini langsung 13 × 2 26. Jawabannya ini tambah ini 28 tambah 26 41 54 54 per 182. Ini kalau angkanya besar, ini nggak usah disederhanakan pun nggak apa-apa. Jadi 54 per 182. Ini yang nilai perkalian angka 0,017 kali 0,7. Langsung dikalikan aja. 7 × 7 = 49 4 × 7 = 11 min 0. Ini langsung 0 0 0 9 11 0. Ya, ini jawabannya langsung 0,119. Nomor 8 ini kan mencari nilai rata-rata. Jadi ini tambah ini, yang ini tambah ini, yang ini tambah ini, yang ini 35 tambah 49 tambah 77 tambah 99. Ini 14 14 21 21 30 0 5 3 3 5 6 6 10 4 17 17 26 26. Ini 26, ini kan jawabannya dari penambahan tadi.
ini langsung dibagi berapa ini? Ini ada berapa digit ini? Ini kan 4, berarti langsung bagi 4. 8 berarti 24, 2, 0, ini 5. Jadi nilai rata-ratanya jawabannya ini 85. Ini untuk jawaban nomor 1 sampai nomor 8. Udah kan? Langsung kerjakan nomor 9. Itu kan mencari nilai tengah. Jadi nilai tengah 127 min 0,4127 plus 0,3. Ini langsung dijumlahin dulu. 126,6127,3. Ini langsung dijumlah. 9 3 1 5 2. Nih, ini kan jawabannya dari jawabannya nih 253 per 9 langsung ini kan 2 nilai, berarti nilai dari nilai tengahnya langsung dibagi 2 nih 1 2 5 2 4 1 3 1 3 6 6 12 1 9 1 9 berarti 9 18 1 10 5. Ini jawabannya 126,95. Langsung nomor 10. 17 orang lulus dari 85 orang. Berapa persen yang lulus? Nih, 17 orang per 85 dikalikan 100 sama dengan 1700 dibagi 85. Ini 180 bagi 85 kan 170 kali bagi 85 2. 2 langsung ini kan 0,0 langsung dinaikkan. Berarti 20%. 20% langsung 20%. Ini kan sudutnya 90 derajat. Lah ini tengahnya 63,7 derajat. Ini berarti kan langsung 90. Ini kan dari sini ke sini ini kan 90 derajat. Lah ini udah ketemu setengahnya. Yang ditanyakan yang ini. Berarti langsung 90 derajat 90 dikurangi 63,7. Ini 0 langsung ke bawah. Ini 3. Ini kan 1 berarti 9. 9 6 ini 8. 8 6 2. Berarti ini sisanya sisa dari itu 26,3. 26,3. Langsung terus kejar-kejar waktu. Langsung nomor 12. Panjang itu panjang kali lebar. Langsung kalikan aja 17 kali 16. Ini 2 4 6 6 6 6 6 16 6 10 7 1 2 7 2. Ini langsung 272. Ini jangan sampai salah, ini jebakan biasanya. Sentimeter persegi. Ini harus ada meter perseginya ini. Biasanya jebakan. Berapa luasnya? Nih, mencari luas segitiga
itu kan rumusnya 3/14, berarti 3/14 langsung dikalikan nih, kalikan 12, dikalikan 13. Nih, ini langsung ini kalikan dulu yang ini kan ada komanya, langsung tinggal duluin dulu. Ya, ini nomor 13. Ini kan cari luasnya, luas persegi 3. Ini rumusnya apa ini? Luas kali tinggi dibagi 2. Ini kan 2. Ini 2 kan ini segitiga. Segitiga. Nah, ini kan udah tahu. Ini cari luasnya, luasnya ini. Nyari luasnya ini dari ini, dari ini sini sini. Nah, itu nyari luasnya. Ini rumusnya ini. Luas bawah alas, luas alas dikali tinggi dibagi 2. Ini kan bagi 2, ini kan lipatan, ini lipatan. Jadi bagi 2. (13 × 12) 156. 156 ini langsung dibagi 2. Bagi 2. 7 × 14 168. Nih, langsung jawabannya 87. 87. 78, kebalik ngomong. 78 cm kubik. Nih, untuk soal yang nomor 14. 14 kan lingkaran. Lingkaran itu V 3/14 dikali V, ikan lingkaran V kali R kuadrat. Ini kan R nya 21 kali 21, jadi ini 21 kali 21 kali 2 kali 21 2 ini 2 1 2 ini 2 4 1 4 4 441 400 kali 41 ini kali ini 4 1 3 4 kali 4 16 16 4 5 12 12 ini langsung disamakan 6 5 2 1 ini langsung tulis jawabannya, langsung tulis jawabannya 4 7 ini tambah ini 8 8 14 7 8 8 ini 3 1. Ini kan masih ada komanya 2, ini langsung 1 cm kubik. Nomor 15. Ini nyari persegi panjang. Ini rumusnya luas kali lebar kali tinggi. Ini kan luasnya 6 kali 18 kali 4 2 32 0 3 4. Ini jawabannya 4 432 cm kubik. Langsung nomor 16. 16 berapa keliling tersebut? Ini rumusnya V kali R. Ini pakainya yang 22/7 kali 16. Jari-jarinya 16. Nih. 22 kali 16 6 2 1 12 13 22 2 5
352 bagi 7. Nih, 35, 5, 1, 5, 35, 0, 2, 20, 20, 2, 2, kali 7, kali 7, 14, 6, 60, 60, 5, 6, 68, 56, 4, 40. Ini langsung, ini dua angka ada cukup. Ini 5. Ini terus, ntar kalau kayak gini terus. Nih, jawaban nomor 16. Sini 52,85 cm. Langsung yang nomor 17. Waktu liburan uji 65,635. Ini langsung rumusnya 650.000 per 100 dikali 35. Ini kan 35%. Ini dibagi dulu. Set. Berarti 6.500. 6.500 dikali 35. 65 kali 35. 5 30 ini kan 2. 32, 3, 5, 5, 1, 16, 19, 5, 7, 2, 2. Ini berarti 227.500. Ini kan dari nilai awal, nilai yang awal harganya itu kan 600 nih. Ini langsung dikurangi 227.500. Ini jawabannya nih 00592424. Nih nilai yang harus dibayar 400 kok habis ya. Rp422.500. Langsung nomor 18. Badan pemerintah di atas memotong 9 meter untuk panjang berapa sentimeter kan yang harus potong badan untuk masing-masing bagian. Ini jangan sampai terjebak. Ini soalnya kan 9 meter. Lah, 9 meter. Lah ini suruh mencari sentimeter. Berarti ini langsung di meter. Kalau meter ke sentimeter kan gini. Kalau saya ngurutin ini kilometer. Itu meter. Dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini kan kalau naik itu dibagi 10, kalau turun dikurangi 10, dikali 10. Nih. Ini kan berarti kan meter, ini meter ke sentimeter berarti kan turun 1, 2. Nih langsung berarti kan langsung dikalikan 2.
kalikan 10, kalikan 10 berarti kan kalikan 100. Ya ini 900. 900 cm. 900 cm dibagi 5. 9 bagi 5. Bagi 5. 90. 91. 5, 4, 40, 8, 180 cm yang nomor 18, 180 cm nih yang nomor 19. Nomor 19, ibu membeli telur sebanyak berapa uang yang harus keluarkan ibu per kilo? Ya ini berarti langsung dikalikan aja. Satu empat lima ini koma kali 17.000. Ini nolnya langsung simen dulu. 5 3 ini 28. 1 3 1 7 10 5 4 1 5 6 4 2 langsung tambahin 0 0 0 berarti yang ini kan tadi kan ada koma 1 berarti dihilangin 1 nolnya 1 sub ini berarti yang harus dibayar 246.500. Yang nomor 20. Nomor 20. Peserta mendapat perintah atas sana menyampur cat sebanyak 7,5 liter ditambah 100 cc cairan timer yang tercampur menjadi berapa liter campuran cat tersebut. Nah, ini. liter kalian 1000 cc ini cc ke liter itu kalau 1 liter sama dengan 1000 cc berarti ini langsung ini berarti kan tambah 1 liter tambah 1 liter langsung 8,5 liter berarti jawabannya langsung 8,5 liter nomor 20. Ini udah selesai. Ini harus dikerjakan dengan sambil 15 menit harus sudah selesai kerjaan semua. Jadi mengerjakannya itu cari yang paling mudah dulu. Ini menurut saya yang paling mudah dikerjakan yang tadi saat nomor dari nomornya aja ya. 1 2 3 ini nomor 4 kan rada susah tadi. 5 6 7 langsung melangkah ke 12. Kalau ada koma-komanya kan rada susah. 12. 12 langsung ke 15. Ke 15 ke 16. Nih, ini yang kerjakan dulu. Ini soal matematika harus benar. Benar 14 soal. 14 soal berapa ya? 14 soal berarti nilai 7. Nilai 7. Harus benar dan kerjakan dalam waktu 15 menit 20 soal. Dan untuk kalian yang ingin belajar matematika biar cepat tadi perkalian ini, kalian buat kotak-kotak kayak gini. Ini 9 kotak. J
Siro, lu, empat, lu, enam, tu, walu, sama. Ini buat 9 kotak. Ke atas, ke bawah, ke samping, ini juga 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini udah buat contoh aja. Ini perkalian. Ini mau kalian isi berapa dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini langsung mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini langsung buat latihan kalian. Latihan ini dikalikan dulu. 1, 2, 3. Lah ini langsung dikalikan 2. 2 kali 2. Ini ke sini, ini ke sini terus 2 kali 2, 2 kali 6. Lah ini. Ini dulu latihan saya perkalian kayak gini. Biar bisa cepat perkalian. Intinya kalau matematika itu kan cuman per apa soalnya kan cuman yang seringnya perkalian, penambahan, pengurangan, cuman itu doang kan. Jadi itu latihannya latihan kecepatan yang tadi yang saya buat itu tadi ya. Dikoreksi juga kalau salah, silakan tulis di komen. Dan untuk pertanyaan masalah magang Jepang yang itu kan videonya sudah saya upload yang terlebih dahulu ya, ini ini di atasnya, di atas ada link dan di deskripsi juga ada. Itu yang sudah saya upload ya berapa ya, 2 mingguan lalu lah saya baru bisa buat matematikanya sekarang ya. Itu kalau ada pertanyaan soal matematika tadi tulis aja di komen, insya Allah akan saya balas. Ya, untuk selanjutnya ntar video apa ya? Saya akan membuat video bagaimana sih cara belajar ini, belajar nulis huruf hiragana standar lulus, standar lulusnya gimana ini? Standar lulusnya nulis hiragana gimana? Untuk video selanjutnya. Oke, ya. Yang ingin ditanyakan tulis di komen aja atau di DM di Instagram saya @taufiksangko. Ya, jangan lupa belajar, raihlah cita-cita. Kalau ingin ke Jepang ya ke Jepang, biarpun walaupun di sini magang, kita harus cari ilmunya yang terbaik. Oke, salam dari negeri Sakura Jepang. The next video, thank you.